Kerajaan Sarawak terus komited ke arah usaha menghijaukan bumi Sarawak melalui program Letua di Restoration. Program anjuran Jabatan Hutan Sarawak JHS itu yang menggunakan kaedah karavan bergerak kini selesai dilancarkan di daerah Sibu. Menurut pegawai JHS, Lelawati Othman, pelbagai pendekatan diambil untuk menarik minat ramai, seterusnya memupuk kesedaran tentang kepentingan penanaman pokok. Litua di Restoration adalah satu program yang kita nak molah untuk menyebarkan satu misi kita, iaitu misi kita adalah toward greener generation terhadap kempen penanaman pokok. Ia bersempena dengan agenda nasional lah 100 juta penanaman. Now Sarawak adalah committed dalam menanam 35 juta dalam tempoh 5 tahun. So kita menggunakan konsep caravan tu adalah kita informasi bergerak daripada satu wilayah ke satu wilayah bagi kita memberi maklumat, memberi ilmu pada orang ramai terhadap kesedaran pentingnya pokok terhadap kehidupan kita. Pada masa yang sama, Lelawati juga gembira kerana sambutan orang ramai amat memberangsangkan dan ini menunjukkan orang ramai adalah positif dan teruja. Dari segi sambutan yang kami telah buat, publiklah terutamanya yang bermula kami orang daripada Kuching area pergi ke Sarike di mana bas ini bergerak, kebanyakan publik sangat apa orang cakap teruja melihat bas yang dah diinovasikan dengan konsep hutan. So sampai banyaklah publik sebab kita ada moskot juga, moskot pokok dengan moskot proboscis monkey di mana ia adalah iteration kepada publik yang banyak yang apalah ambil gambar apa semua and then dalamnya juga kami orang akan neranglah apa misi, apa tujuan kami orang tu untuk timbulkan kesedaran. Pelancaran program ini dijangka akan diteruskan di Miri, Bintulu, Lawas dan Sri Aman.